semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Ani, seorang ibu rumah tangga. Kali ini saya akan berpartisipasi dalam kompetisi Recook ala Chef Ray Jensen yang berkolaborasi dengan Indonesian Gastronomy Community. Ini akan saya recook kali ini, bahannya salah satunya menggunakan sawit yang sebelumnya sudah dipresentasikan sama Chef Ray Jensen, yaitu ayam goreng mentega. Ikutin aku masak ya. Bahan-bahannya ada paha ayam. Paha ayam ini akan saya marinate menggunakan garam, lada, minyak wijen, kecap asin, saus tiram, dan minyak goreng, serta bawang putih dan jahe yang telah dihaluskan. Untuk saus menteganya, saya menggunakan margarin, bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah, serta sausnya menggunakan saus tiram, kecap Inggris, dan kecap manis. Untuk rasanya, ditambahkan garam dan lada secukupnya. Bagian ayam yang digunakan di sini adalah paha, karena pada bagian paha lebih mengandung banyak lemak sehingga rasanya itu lebih gurih. Tapi jika teman-teman sedang mengurangi lemak, bisa pilih bagian dada ya. Setelah selesai dipotong-potong, diberi perasan air jeruk untuk menghilangkan bau amisnya. Siapkan bumbu marinasinya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram. Aduk bumbu marinasi agar merata. Kemudian masukkan ke dalam ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Untuk mengikat rasanya, tambahkan 1 kuning telur dan tepung maizena. Tambahkan jahe yang sudah diiris-iris dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Aduk rata kembali, kemudian diamkan kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, siapkan bahan untuk saus menteganya. 2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap Inggris, dan 2 sendok makan kecap manis. Selanjutnya, panaskan minyak sawit. Setelah minyak panas, masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Setelah agak matang, diangkat terlebih dahulu untuk kemudian digoreng tahap kedua. Setelah minyak menjadi lebih panas, goreng kembali ayamnya hingga benar-benar matang merata. Plating menggunakan mangkok, jadinya seperti ini. Teman-teman, aku sudah selesai recook ayam goreng mentega ala Chef Ray Jensen. Aku benar-benar ngikutin resepnya dari Chef Ray Jensen dan hasilnya tuh mantap banget. Ini dia hasilnya.